Halo guys, balik lagi nih bersama saya dalam channel YouTube Urezin. Oke guys, di depan saya ini sudah terdapat sebuah tanah kering yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat eksperimen ataupun percobaan. Ingin tahu seperti apa eksperimen ataupun percobaannya? Nah, maka dari itu dalam video kali ini saya ingin mencoba untuk bereksperimen dengan mencampurkan tanah kering ini dalam cairan resin bening yang memiliki tipe ataupun jenis resin epoxy. Nah, ini dia guys untuk cairan resinnya yang sudah saya tuangkan dalam wadah kecil di depan ini. Dan nantinya dari eksperimen ini akan kita lihat apakah untuk tanah yang sudah kering ini dapat meleleh ataupun larut jika kita campurkan dengan epoxy resin. Oke, untuk dapat mengetahuinya, langsung aja kita bisa masukkan ataupun tuangkan tanah kering ini dalam campuran epoxy resin dan juga hardener dalam wadah tersebut. Oke, langsung aja kita bisa masukkan tanah keringnya. Kita masukkan tanahnya secukupnya saja ya guys. Oke, setelah tanahnya dimasukkan dalam cairan resin seperti ini, selanjutnya kita bisa mengaduk secara merata dalam 2 ataupun 3 menit sampai tanah tersebut dapat hancur dan juga larut dalam cairan epoxy resin ataupun tidak. Oke, setelah melalui proses pengadukan, terlihat di video untuk tanahnya sendiri tidak dapat sepenuhnya larut dan juga tercampur oleh cairan resin. Namun untuk tekstur tanahnya sendiri berubah menjadi partikel-partikel kecil seperti dalam video. Oke, setelah seperti ini kita bisa tuangkan saja campuran resin dan juga tanah liat dalam cetakan yang sudah saya sediakan ini. Kita tuangkan campuran resin dan tanah liatnya secara perlahan dan merata ke seluruh bagian cetakan. Nah, setelah campuran resin dan juga tanahnya kita tuangkan dalam cetakan seperti ini, terlihat jelas di depan video untuk materi dari tanahnya tidak dapat larut dan juga tercampur oleh cairan epoxy resin, sehingga akan membentuk partikel-partikel kecil seperti ini ya guys. Nah, untuk step selanjutnya kita bisa menunggu saja sampai cairan resinnya benar-benar mengering. Setelah melalui proses pengeringan kurang lebih selama 12 jam, sekarang kita bisa cek apakah untuk campuran resin dan juga tanahnya sudah benar-benar mengering. Nah, terlihat di video untuk cairan resinnya sudah benar-benar mengering ya guys. Kita bisa keluarkan terlebih dahulu dalam cetakan ini. Dan ternyata untuk resin tersebut sudah benar-benar mengering dan sepenuhnya mengeras. Ini dia, kalian bisa melihatnya dalam video, tekstur resin tersebut sudah mengering dan mengeras. Dan untuk tanah kering yang sebelumnya saya campurkan dalam cairan resin juga ikut mengeras seperti hanya resin tersebut ya guys. Lalu saya coba untuk memperhatali tanah tersebut, dan untuk hasilnya tidak bisa ya guys, dikarenakan tanah tersebut sudah dilapisi oleh cairan resin yang telah mengering. Lalu dari segi tanahnya sendiri tidak dapat sepenuhnya larut dan juga hancur setelah sebelumnya kita aduk dalam cairan resin ya guys, sehingga menyebabkan munculnya partikel-partikel kecil dari tanah yang telah hancur yang tercampur dalam resin yang telah mengering tersebut. Oke guys, itu tadi untuk hasil akhir jika kita mencampurkan tanah yang telah mengering dalam cairan epoxy resin. Semoga video ini dapat kalian jadikan sebagai bahan referensi ya guys. Yap, mungkin sekian dulu video dari saya, dan terus nantikan video-video eksperimen yang lainnya.